Kenapa Jaka? Malam-malam kau teriak-teriak sih? Lukisannya bos. Kenapa lukisannya? Halo warga, jangan lupa subscribe ya, sama klik tombol loncengnya, oke? Permisi! Permisi! Iya, ada apa? Ada paket, Pak! Bapak siapa? Saya kurir, Pak! Kesini ada perlu apa? Mau antar paket, Pak! Ya elah! Tapi, saya nggak mesen apa-apa kok! Aduh, Bapak Sutrisno kan? Oh, bukan! Saya Pak No, bukan Sutrisno! Emang sih, sama-sama ada No-nya! Tapi, nama lengkap Bapak bukan Sutrisno? Bukan, Pak! Terus nama lengkap Bapak siapa? Apalah arti sebuah nama? Cukup panggil aja saya Pak No. Oke, oke. Pak No, tahu nggak rumah Sutrisno? Soalnya alamatnya arahnya ke sini. Oh, nih, disimak ya, Pak. Dari sini, Bapak lurus aja. Terus, nanti belok ke kanan. Nah, di situ. Rumahnya Sutrisno? Bukan, itu rumahnya Udin. Udin itu temannya Sutrisno. Pak. Tapi, nanti Bapak jangan berhenti di situ. Bapak jalan lagi. Lurus. Sampai tuh? Belum. Itu baru sampai rumahnya Bono. Bono juga sama. Temannya Sutrisno? Iya, betul. Dari situ? Lurus. Sampai deh. Rumah siapa nih? Ya Sutrisno, Pak. Bapak nyarinya Sutrisno apa Raden Tirto? Sutrisno lah. Ya udah, sampai berarti. Oh, oke deh. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Hati-hati ya. Siap. Permisi, permisi Pak, permisi, permisi. Ini rumah segede gini, ada orangnya nggak sih? Permisi, permisi. Ada apa ya Pak? Ada paket Pak, benar ini rumah Pak Sutrisno. Bapak sudah datang ke tempat yang tepat, ini benar rumah Bapak Sutrisno. Selamat Pak, Bapak berhak mendapatkan. Wih, ini bukan kuis. Aduh, kebanyakan nonton TV nih orang. Di sini mah nggak ada TV, Pak. Masa? Rumah segede gini nggak punya TV? Serius? Mau lihat? Nggak usah. Lain kali aja. Saya cuma mau nganter paket. Bapak ini Pak Sutrisno. Jelas bukan. Pak. Sutrisno mah bos saya. Sebentar ya, saya panggil dulu orangnya. Jangan. Gak usah lah, lihat tuh, masih banyak paket yang harus saya antar. Ini, saya cuma mau ngantar ini. Wah, gede banget. Makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Jaka, siapa yang ngetak-ngetak? Tukang paket, bos. Yaudah, Pak, saya lanjut. Iya, hati-hati ya, Pak. Siapa sih? Kok lama banget ngobrolnya? Tukang paket, bos. Dia ngajak ngobrol mulu. Ini, bos. Buat Ana Jaka? Iya. Nama bos Sutrisno, kan? Ya iyalah. Ya udah. Berarti nggak salah orang. Tapi, Ana nggak pernah pesan apa-apa. Kok ada paket, ya? Coba aja dibuka dulu, bos. Saya mau lihat. Isinya apaan sih? Gede banget begitu. Wah, lukisan bos. Siapa ya yang ngirim Ana lukisan? Bagus juga lukisannya. Mungkin relasi bisnis bos kali yang ngirim. Ah, enggak lah.
relasi bisnis Ana mah kalau mau ngasih-ngasih nggak mungkin beginian. Paling enggak mobil Bang. Itu ya udah dipajang aja bos, biar nggak sepi-sepi banget perabotannya. Ah iya juga ya. Oke deh, tolong pasangin ya Jaka. Siap bos. Aduh, lama-lama bosan juga ya di pos ronda. Gak salah, Din. Kan belum lama ini kita habis jalan-jalan ke gunung. Iya sih. Oh, mungkin karena gak ada hiburan kali ya. Bang. Makanya jadi bosan. Iya kayaknya, Pak. Ya udah, gini aja. Gimana kalau kita patungan buat beli TV pos ronda? Aduh, enggak deh, Pak. Itu mah harusnya urusannya Pak RT. Kan pajak RT jalan terus tuh. Jangan cuma rajin mintainnya aja, tapi buat ngeluarinnya susah. Iya juga ya. Mau komplain juga nggak bisa. Yang ada, malah dia yang komplain balik ke kita. Eh, kita doain aja dah. Semoga Pak RT segera balik ke jalan yang benar. Apa maksud kamu, Bon? Lah, emang saya ngapain? Tadi kamu ngomong apa? Ngomong apa ya? Tadi gua ngomong apa sih, Din? Gak tahu, gue juga lupa. Oh, tadi Pak Ano kali yang ngomong. Mau minta TV pos ronda ke Pak RT. Emang iya Pak Ano? Iya sih. Tadi saya ngomong gitu. Soalnya karena ngelihat Udin sama Bono ngerondanya lesu banget. Makanya saya mau minta Pak RT buat beliin TV. Gimana Pak? Bisa nggak? Oh ya jelas nggak bisa. Nanti Udin sama Bono yang ada malah nggak patroli. Kenakan nonton TV. Alah deh udah. Pak RT paling bener. Kok bos? Kenapa Jaka malam-malam kok teriak-teriak sih? Lukisannya bos. Kenapa lukisannya? Aneh bos. Gambarnya berubah terus bergerak juga. Loh, iya ya? Kok bisa sih? Saya juga nggak tahu. Aduh, udah deh. Mendingan Ana bawa pergi deh tuh lukisan dari sini. Ana takutnya ada apa-apa. Lagian, yang ngirim juga nggak jelas. Bawa kemana, bos? Kemana, kek? Kasih yang pada ngeronda aja, kek. Udah cepet sana. Oke, bos. Ah udah, pokoknya nggak boleh ada yang minta macam-macam. Kerja dulu yang benar. Saya juga nggak tutup mata kok. Kayak kemarin aja, saya ada kan ngasih apresiasi. Iya, kayaknya itu bakal jadi yang pertama dan terakhir kalinya. Maksud kamu apa, Den? Maksud Udin, Pak RT udah nggak bakal ngasih-ngasih apresiasi lagi ke yang ronda. Itu aja masa nggak ngerti, Pak? Ngertilah Pak No. Kalau udah ngerti, ngapain pakai nanya? Maksud kamu apa, Den? Maksud kamu apa, Bud? Udah deh, Pak. Nggak usah di sini. Coba lihat. Gara-gara Pak RT ke sini, jadinya nggak ada yang patroli, kan? Nanti kalau ada apa-apa yang disalahin yang ronda. Ya udah, saya pulang kalau gitu. Awas ya, jangan ada yang ngomongin saya di belakang. Dosa. Om Udin, Om Bono, Pak No. Mau ngapain, Pak? Udah sana pulang. Bang. Mau tahu aja urusan orang. Ada apa, Jaka? Ini, saya mau ngasih ini. Oh, lukisan. Dari siapa? Dari bos. Katanya disuruh ngasih. Ini, siapa yang mau? Pak No mau, Pak. Makasih, Din. Bono kali itu. Enggak ah. Bingung mau taruh di mana? Ya udah, sini Jaka, buat gue aja. Wah, makasih ya. Kapan lagi kan gue punya koleksi kayak beginian? Ya udah deh, saya pulang dulu ya. Bareng deh Jaka. Pak No, saya izin sebentar ya. Mau naruh lukisan ini dulu di rumah.
Iya, Din. Ya udah, Bon. Kita sekarang patroli aja dulu yuk. Ayo deh, Pak. Yakin? Ente gak ngirimin aneh lukisan? Terus siapa ya? Soalnya lukisan itu aneh banget. Ya, aneh lah pokoknya. Ya udah deh, kalau bukan ente mah, makasih ya. Udah, Bos. Ah, udah. Ada yang mau nerima enggak? Om Udin, Bos. Ah, syukurlah. Udah tenang kan ya? Soalnya tadi ana teleponin semua relasi, tapi enggak ada yang ngerasa ngirim lukisan. Berarti itu dari orang misterius. Mr. X kah? Enggak mungkin lah. Ngapain juga dia ngirim-ngirimin begituan? Iya sih. Dia kan bukan relasi bisnis, Bos. Oh, udahlah, biarin aja. Yang penting, nggak di sini lagi tuh lukisannya. Nah, jadi cakep kan ruang tamu gue? Ada hiasannya. Jadi, nggak datar-datar aja. Emang paling baik dah, Wan Sutri. Lukisan kayak begini dikasih nggak tuh? Dan harganya pasti nggak murah juga nih. Secara gitu kan, dia kan sultan. Nggak mungkin lah beli barang-barang murah. Wah, 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 wah. Iya, gue lupa lagi ngeronda. Lanjut, ah. Bude, kopinya 2 ya. Oke. Loh, Udin, enggak, Pak. Saya cuma bawa uang 10.000, Bon. 3 deh, Bude. Nanti satunya saya yang bayar. Oh, oke, siap. Tumben ya, Wan Sutri ngasih barang-barang kayak gitu. Iya, Pak. Biasanya kan, mana pernah. Ini kopinya. Nah, ini yang 2 ya, Bude. Yang satunya kayak biasa ya, Bude? Hutang. Wala, saya kira kamu bawa duit, Bon. Ya, Panok kayak nggak tahu saya aja, Pak. Bon, ngutang kok tradisi. Tapi nanti kan gajian dibayar, Bude. Iya sih. Ya udah, Bude. Makasih ya. Yo, sama-sama. Walah, kirain udah pada balik yang patroli. Ah, asik dah. Bisa nyantai dulu. Oh, enak lu ya. Bukannya nyusul patroli, malah enak-enakan rebahan. Semprul, ini gua juga baru sampai. Ya udah, Din. Nih, ngopi dulu biar enggak emosi. Waduh. Gak tepat datangnya. Lagi enak-enak ngopi juga. Bang. Din. Rumah lu, Din. Rumah lu. Oh, rumah gue emang di sana, Tit. Kayak orang baru aja lu. Api. Lu kenapa sih, Tit? Rumah Udin dilahap api. Kebakaran. Yang bener kamu, Tit. Ngapain sih saya bohong, Pak? Rumah gue kebakaran. Iya, Din. Rumah lu. Ya udah, ayo, Tit. Kita ke sana. Bon, kamu sekalian telepon pemadam kebakaran ya? Iya, Pak. Rumah gue. Din, jangan, Din. Bahaya. Bon, tolongin, Bon. Din, jangan, Din. Bahaya kalau lo masuk. Iya, Din, jangan, Din. Pak No, tolongin Pak No. Rumah gue.
rumah gue, Bon. Tit, rumah gue, Tit. Udah, sabar, Tit, sabar. Rumah gue, Bon. Rumah gue, Bon. Gue gak punya rumah lagi, Bon. Gue mau tinggal di mana nanti? Lu bisa tinggal sama gue, Din, semau lu. Udah dong, jangan begini. Rumah gue habis. Gue gak punya apa-apa lagi. Aduh, makin susah hidup gue. Yang sabar ya, Om Udin. Iya, Om. Nanti aku minta sumbangan deh di sekolah buat bantu Om Udin. Eling, Din. Allah gak mungkin ngasih cobaan ke hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Yang sabar ya, Din. Bos, bos, bos. Apa-apa sih, Jaka? Pagi-pagi udah teriak-teriak aja sih, ah. Rumah Om Udin kebakaran. Hah? Yang benar? Iya, bos. Udah rame warga di sana. Ya udah, ayo kita ke sana. Makasih ya, Pak, atas bantuannya. Jadi api nggak sampai menyebar ke yang lainnya. Iya, sama-sama, Pak. Ini memang udah jadi tugas kami. Oh iya, tolong bantu ditenangkan ya. Mentalnya pasti terguncang. Baik, Pak. Itu biar jadi tanggung jawab kami sebagai tetangganya. Kami juga kembali ke kantor dulu ya, Pak, untuk membuat laporannya agar secepatnya bisa dilakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kebakaran. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya ya. Yang sabar ya, Ana turut prihatin. Ana gak punya rumah lagi, Wan. Cuma ini satu-satunya harta hasil kerja keras Ana selama ini, Wan. Iya, Din. Nanti Ana coba bantu sebisa Ana ya, Din. Makasih ya, Wan. Ya udah, yuk ke rumah gue aja, Yudin. Ayo, kita antar Udin ke rumah Bono. Waduh, maaf ya, Pano. Kayaknya saya nggak bisa ngikut. Ayo, nggak apa-apa, Tit. Ya udah, yuk naik mobil Ana aja. Saya mohon izin ya, Pano. Din, yang sabar ya. Ayo semuanya. Aku sama Loli juga pamit ya, Om. Yang tabah ya, Om Udin.